Pernah tak tengok gigi budak yang ada macam tajam-tajam macam gergaji? Ha, itu nama dia adalah mamilon. Ha, sebenarnya mamilon ni adalah satu benda yang normal bagi kanak-kanak. Sebab apa? Bila mula-mula gigi, terutama gigi kekal nak tumbuh dekat gusi, ada tiga kumpulan sel yang akan bergabung. So tiga kumpulan sel ni bila dia bergabung untuk naik, macam bayangkan ni gusi, dia nak naik daripada gusi tu, dia perlukan tiga gerigi ataupun mamilon ni untuk tembus ke gusi tu. Ha, so they are there for a reason. So kalau dia flat, macam mana dia nak tembus tu agak payah lah. So kalau kita tengok gigi budak-budak kan, kita pelik ataupun kita macam, oh ni bahaya ni, gigi dia tak normal. Sebenarnya normal je mamilon tu. Dan kenapa orang dewasa tak ada? Dan kenapa ada juga orang dewasa yang ada? So sebenarnya bila dah besar kita tak ada mamilon dah, semua jadi flat. Sebenarnya sebab dia ada geseran dan juga kontak dengan gigi opposite dia. Lagi satu, bila kita makan, kita over time dia akan meratakan mamilon tu, dia tak ada lah. Selalunya bila dia macam sekolah rendah 12 tahun semua tu, dia dah start tu rata dah sebenarnya. Tapi sebenarnya dia berbeza setiap individu. Sebab setiap individu dia ada enamel lapisan luar gigi tu yang berbeza-beza ketebalan. Okay, ada orang dia punya enamel tu agak tebal, so dia lambat lah nak flat. Ada juga orang yang sekejap je dia dah jadi 3, dia dah gigi dia dah flat dah macam tu. So berbeza-beza ikut umur juga. Tapi yang saya nak cakap, benda tu takkan mengganggu lah dia punya fungsi gigi tu. Tapi kenapa pula ada juga orang yang dah tua, dah dewasa pun gigi dia still macam bergerigi? So orang macam ejek gigi macam budak-budak kan. Tapi sebenarnya banyak je kejadian macam tu. Sebabnya ada beberapa situation, contohnya gigi dia tak tersusun. So bila tak tersusun, dia masalahnya dia tak ada contact dengan opposite teeth. Okay, so gigi dia tu tak ada contact gigi bawah. Lepas tu ada juga macam-macam condition. Ada juga orang yang gigi bawah dia kena cabut. So gigi atas dan bawah tu tak ada persentuhan. So sampailah ketua dia ada mamilon. Lepas tu orang tanya, mamilon ni dia tak selesa sebab dia rasa macam gigi dia macam gigi budak-budak. Sebenarnya bagi saya mamilon ni tak perlu pun nak dirawat. Tapi kalau patient datang, dia cakap dia tak confident, macam biasalah dia nak aesthetic purpose, dia nak gigi dia cantik macam orang lain, so boleh buat macam-macam treatment. Ada contohnya boleh buat veneer. Veneer ni pula apa benda? Veneer ni, dentist ni dia akan sediakan gigi korang tu dan dia akan mengecikkan sikit lah saiz gigi korang tu. Lepas tu dia akan sarungkan dengan crown, okay, supaya korang nampak gigi tu cantik. Tapi sebelum tu dentist akan ambil x-ray dulu. Dia akan tengok dulu gigi korang ni punya structure tu macam mana, enamel korang tinggal berapa banyak. Sebab nak buat veneer ni pun dia akan kurangkan gigi korang, so dia tak nak lah merosakkan gigi yang sedia ada sehat tu. Okay, so janganlah korang korbankan gigi yang sehat semata nak nampak cantik. Sebab mamilon tu tak ada apa-apa kesan buruk pun kat kesihatan. So bila penjagaan gigi untuk orang yang ada gigi bergerigi ataupun berlekuk-lekuk ni sangat penting untuk buat flossing. Okay, buat dental floss. Beli dental floss setiap kali lepas makan berat, buat floss lah. Sebab apa efek bila tak buat floss dan gigi sekat kat situ, dia boleh develop caries, cavities dan juga masalah gusi. Especially orang yang umur 30-40 tahun ke atas ni, gusi dia senang berdarah, senang bengkak dan sebagainya. So buat dental floss dan juga gosok gigi 2 kali sehari.